Meski hujan mengguyur beberapa kali di Tanjab Timur beberapa pekan terakhir, namun belum mengakhiri bencana kekeringan yang terjadi. Dari data Dinas Tanaman Pangan, saat ini sedikitnya ada 500 hektar sawah padi masyarakat yang terancam gagal panen. Lahan tersebut tersebar di 4 kecamatan, yaitu Geragai, Sabak Barat, Dendang, dan Sabak Timur. Para petani padi tidak dapat berbuat banyak karena masih kesulitan mencari sumber air untuk irigasi. Namun jika harus gagal panen, para petani berharap ada bantuan benih baru untuk memperkecil kerugian. Harapan tersebut diamini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanjab Timur. Kepala Dinas Sundarno mengatakan akan ada bantuan benih untuk 3.500 hektar sawah. Bantuan dari pemerintah pusat tersebut akan fokus dibagikan kepada wilayah yang terdampak kekeringan. Di kementerian, bahwasanya Tanjab Timur sampai saat ini tetap komitmen di mana pada masa tanam Oktober-Maret kita akan mendapat bantuan seluas 3.500 hektar berupa benih padi yang keseluruhannya merupakan di benih Impara 3. Agus Rasau, Jambi TV.